kesehatan organ pernapasan manusia. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Nah, pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah dijelaskan organ sistem pernapasan manusia. Masih ingatkan anak-anak? Ada organ apa saja kah pada organ sistem pernapasan manusia? Masih ingat ya? Nah, ada hidung, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, bronchus, dan alveolus. Masih ingat ya sistem pernapasan manusia? Baik. Lalu, gas yang dihirup oleh manusia pada proses pernapasan itu namanya apa? Iya, oksigen. Lalu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara merawat organ sistem pernapasan manusia. Tujuannya, agar anak-anak mengetahui bagaimana caranya merawat kesehatan organ pernapasan manusia. Baik, kita mulai pelajaran hari ini mengenai cara merawat organ pernapasan manusia. Nah anak-anak, masa pandemi COVID-19 ini, ketika keluar rumah, anak-anak dibiasakan harus memakai masker. Ternyata, memakai masker adalah salah satu cara untuk merawat kesehatan organ pernafasan. Lalu ada cara apa lagi untuk merawat organ pernafasan? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang benar itu bagaimana ya? Miring ke kanan dan jangan telungkup ya. Baik, berikutnya cara yang kedua yaitu menghindar zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Caranya apa saja? Yang pertama, jangan merokok. Dan jangan pernah menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara langsung, sedangkan perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok. Cara berikutnya yaitu memakai masker, kemudian mengurangi makanan dan minuman yang dingin. Berikutnya adalah mengurangi makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Cara yang ketiga yaitu merawat organ pernafasan. Ada apa saja caranya? Yang pertama, rutin menjaga kesehatan organ pernafasan. Yaitu, sekalian harus rutin memeriksa kesehatan organ pernafasan kalian ke dokter, terutama ketika kalian merasakan ada gangguan pada organ pernafasan kalian. Baik, cara yang keempat, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Caranya bagaimana? Yang pertama, pastikan ventilasi udara di rumah kalian itu bagus. Yang kedua, harus rajin-rajin membersihkan rumah setiap hari. Cara yang ketiga, rajin-rajinlah menanam tanaman hijau, karena tanaman hijau banyak memproduksi oksigen yang tentunya baik bagi organ pernafasan kita. Lalu cara yang keempat, jangan biarkan ruangan menjadi lembab, karena ruangan yang lembab akan menyebabkan bakteri dan virus berkembang biak. Paham kan anak-anak? Nah, dari materi yang Bu Ani sampaikan tadi akan bermanfaat untuk anak-anak semua dan menyampaikan kepada orang lain. Lalu apa ya kita menyampaikannya? Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama hadapi Corona melalui lagu cerdas yang berkarakter, yaitu lagu Seru Belajar Kebiasaan Baru. Nah, lagu ini menyampaikan pesan untuk kita semua untuk bisa menjaga kesehatan organ pernafasan di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Anak-anak, dengan berakhirnya lagu Seru Belajar Kebiasaan Baru ini, maka sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan bosan ya belajar di rumah. Anak-anakku, mari kita lanjutkan selalu agar corona lekas berlalu, agar kita bisa segera bertemu untuk merajut asa yang satu, mendapatkan ilmu yang bermutu. Demikian anak-anak, ibu semuanya. Assalamualaikum.
kebiasaan baru agar selamat selalu. Ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo.